Bali United U18 tekuk PSM Makassar di Laga Elite Pro Academy 2022. Bali United Youth U18 meraih kemenangan perdana di Laga Elite Pro Academy 2022. Bermain menghadapi PSM Makassar Senin, 15 Agustus 2022, sore, pasukan Serdadu Tridatu menang dengan skor 2-0. Pertandingan ini sendiri berlangsung tidak mudah bagi anak asuh Coach Dede. Sebab, Bali United Youth U18 sempat mendapatkan perlawanan sengit dari PSM Makassar di sepanjang babak pertama. Skor sama kuat 0-0 hingga jeda turun minum. Bali United Youth U18 baru bisa mencetak gol ketika memasuki babak kedua. Meskipun mengalami penurunan stamina akibat kelelahan, tetapi skuad Serdadu Tridatu mampu memanfaatkan peluang sehingga mampu unggul 2 gol berkat usaha Komang Nathan Suarnatya Putra. Striker bernomor punggung 79 itu mampu menjebol gawang PSM Makassar yang dikawal oleh Muh Asyura Al-Faqih pada menit ke-70 dan melalui titik putih pada menit ke-74. Brace yang ia cetak pun membawa Bali United Youth U18 mampu meraih poin penuh pertamanya. Coach Dede pun merasa senang skuad Serdadu Tridatu muda mampu mengatasi kendala yang sempat dialami dan meraih kemenangan. Sebenarnya, kami di awal babak sempat tampil bagus, hanya saja mungkin sedikit gugup sehingga peluang yang ada gagal dimanfaatkan dengan baik. Memasuki babak kedua, tenaga sama-sama habis. Namun, kami bisa memanfaatkan sedikit peluang yang ada untuk menjadi gol. Itulah yang menjadi pembeda di laga ini, ujar Coach Dede, Senin, 15 Agustus 2022. Senada dengan sang pelatih, Nathan Suarnatya turut merasakan rasa senang karena mampu membantu Bali United Youth U18 meraih kemenangan dan poin penuh pertama di Elite Pro Academy 2022. Semakin komplit, catatan brace yang ditorehkannya juga membuatnya bangga. Perasaan saya sangat senang karena bisa pertama kali merasakan bermain di EPA. Sangat senang karena bisa mendapat 3 poin, ujar Nathan. Kendati timnya mampu meraih kemenangan perdana, tetapi Coach Dede berharap bahwa performa Bali United Youth U18 dapat lebih ditingkatkan lagi untuk laga selanjutnya. Beragam catatan hasil pertandingan pertama ini, khususnya perihal rasa percaya diri harus bisa dibenahi dengan adaptasi serta latihan bersama. Harapan saya memang di laga awal ini kami meraih 3 poin. Hanya saja, masih banyak faktor yang perlu kami perbaiki, terutama masalah kepercayaan diri pemain, sambung Coach Dede. Selepas meraih kemenangan atas PSM Makassar, Bali United Youth akan kembali bertanding pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, mendatang. Pasukan Serdadu Tridatu Muda harus menghadapi Bayangkara FC pada laga kedua.